Halo guys, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau visit ya, mau visit ke salah satu river Malang. Kebetulan waktu itu akrumnya yang mengerjakan kita ya, yang setup awal kita, tapi selanjutnya yang maintenance ownernya sendiri. Jadi saya udah hampir setengah tahun lebih ya nggak kesana. Kita langsung sana ya, bentar lagi. Kebetulan ini orangnya, alhamdulillah saya WhatsApp bisa. Adalah orangnya mau keluar ya, mau kencan sepertinya. Tapi saya WhatsApp, saya mau bikin konten. Gitu. Tapi ternyata orangnya menyanggupi, bisa ditunggu. Oke, ini saya habis mandi, habis sholat dua, langsung kita dus. Tapi kebetulan saya mau bawa koral ya. Kebetulan orangnya juga ada pesanan koral dua, jadi saya bentar lagi bungkus. Kita langsung dus kita. Cus ke TKP ya, kebetulan rumahnya itu di daerah Pandanwangi Malang ya, daerah Jambangan Pandanwangi Malang itu. Kalau kalian yang tahu Malang ya pasti paham lah. Oke, saya mau bungkus dulu, nanti kita langsung ke rumah TKP nya oke guys. Oke guys, jadi sudah saya bungkus ya teman-teman ya. Ini ada karang kuku alor sama soah, ini soah frak, ini soah saya kasih ya. Soa ini daripada di saya nggak kerawat, ini soa mahal ya, soa kolektor. Ini saya titipkan ke sana aja. Oke, kita langsung cabut. Saya pakai celana pendek aja ya. Kebetulan dekat kok, jaraknya cuma sekitar 5 kilo. Oke, langsung kita cus ya. Ini hari ini Malang, hari ini cuacanya mendung berawan seperti para jomblo-jomblo dan jomblowati ya. Nah, ini cuacanya cerah tapi berawan mendung, jadi cuacanya seperti orang jomblo ya, kelihatannya cerah padahal hatinya itu mendung ya. Oke tes, saya lanjut dulu. Oke, sekarang kita udah sampai ya di rumahnya. Waduh, itu ada tamu di atas itu. Kita udah sampai di rumahnya. Cepet kan? Sudah sampai lah ini bosnya ini. Bosnya. Oke. Assalamualaikum. Banyak bunganya ya. Assalamualaikum. Ini banyak daun. Saya lupa namanya ya. Itu gelombang cinta. Ini apa namanya, ini aglonema, ini red anjamani, itu apa namanya, itu saya lupa apa namanya itu ya, itu big roy sepertinya, lulaiwan ya, itu snow white kalau nggak salah. Ini valentine, lady valentine, itu red cochin kalau nggak salah ya. Wih, saya apa teman-teman. Oke, kita permisi masuk dulu. Bisa. Halo teman-teman, jadi ini saya sudah di dalam, di depan akuariumnya ya. Itu ini ownernya. Ini saya sudah berapa bulan nggak kesini ini, setengah tahun paling. Ini akuariumnya sudah dihandle sendiri, kalian bisa lihat teman-teman, subur ya. Ya memang ada yang berapa yang kalah. Ini
Kalau dari akuarium ini yang subur itu yang pasti jadi ya, ini anemon piring siwalan yang gold itu jadi, ini kolang kaling kembangnya jadi, cendol hijaunya jadi, karang permennya jadi, ini sinarina 2 ini jadi, otaknya yang ini jadi, ini donatnya kurang segitu ya, donatnya ya itu donat belakangnya jadi itu sebenarnya, cuma kurang cahaya. Ini dia pirgunya nggak maksimal, mungkin kena sting ya, terlalu mepet. Yang sebelah sini ini masih ada yang kalah ya, itu cangkainya nggak subur. Itu siwalanya mati, siwalanya itu mungkin kena sting gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dari sini, tetap meskipun dirawat koral itu ada yang subur, ada yang enggak teman-teman ya, ada yang subur ada yang enggak. Jadi ada yang tetap ada yang kalah. Ini kayak ini batik hiunya kalah itu, batik hiunya kalah, konyu merahnya kalah, tapi itu senia, itu apa senia itu sampai nempel-nempel di batu itu senia teman-teman. Seperti ini burungnya ya, rambunya spektra. Oke teman, jadi seperti ini burungnya. Ini berapa bulan ini, berapa tahun, setahun? Belum ada setahun teman-teman ya, seperti ini dirawat 7 bulan. Wavemakernya ini sudah nganu ya teman-teman ya, full koralin, suhunya 28,4. Ini sebenarnya nggak akurat teman-teman, yang akurat itu justru termometer yang di dalam yang murah yang harga 15 ribuan, itu yang paling akurat daripada termometer digital yang di luar, karena suhunya yang diambilnya suhu luar. Oke teman, seperti ini. Ini ukurannya berapa dulu ya, 80 45 ini teman-teman kalau nggak salah dulu. Seperti ini, yang penasaran sama isi samnya teman-teman ya, kalian bisa lihat tadi di lampunya nyalain. Ini lampu nih, timer yang mana itu, mati timer. Bisa dicetek no gini pas lagi mati. Kiri cetek no? Oh iya. Muruk itu. Oh. Oke teman-teman, jadi ini ya di chamber pertama ada momogi ya, momogi ini ada hanya beberapa pieces. Momogi apa ini? Momogi NKP ya. Terus ada skimmernya yang lumayan mahal ya, skimmer. Chamber kedua kita pakai gini sih, cah itu ya. Cah itu ambil aseman. Ini dulu awas kasih cah itu teman, ada asemnya dikit, cah itunya kalah, asemannya yang subur ya. Jadi chamber kedua cuman ada pasir, terus ada apa namanya untuk tempat refugium utama keluarga, ya juga ada hama-hamanya teman-teman ya. Lampunya pakai kandila S400 ini, S400. Chamber ketiga pompa sepertinya aja, terus ya orangnya juga itu ya, ngecek ini saya nggak pernah tahu. Terus beberapa nganunya ini ada kaktu. Terus apa lagi nih perawatannya, dosingnya tadi ini seperti ini teman-teman ya. Jadi perpaduan antara natural dengan itu ada skimmer, itu paling bagus ya bagi saya, skimmer mix natural itu paling bagus. Ini lansanya saya lepas teman-teman ya, seperti ini. Terus ini dosing AB plus sama Novox teman-teman ya, sama Novox. AB plusnya dipakai berapa minggu sekali ini? Tidak tentu mas. AB plusnya sama owner, pokoknya nggak tentu ya, tergantung ownernya itu sak mute. Terus ganti airnya juga sak mute teman-teman, sak mut-mutnya wis ganti airnya. Jadi ini perawatannya ya biasa, nggak terlalu ekstrim, yang penting dirawat teman-teman ya. Jadi akuarium laut itu yang paling pertama itu adalah maintenance ya, perawatan. Gak perlu ekstrim, tapi yang penting dirawat. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Ini update ya, lumayan lah, lumayan bagus. Itu saya bawain koral, nanti orangnya biar masukin sendiri. Ini yang perlu di nganu, ini pirgunya taruh atas aja nih teman-teman. Ini pirgunya ini udah kesempitan ini. Nah, ini donatnya kalah, ini sayang sekali donatnya. Itu batu hiu, saran saya dibuang sih batu hiu itu, nggak bisa itu. Konyu itu dibuang, nggak bisa.
cengkeh itu diungsikan ke belakang, nanti yang mati itu diangkat. Ini buat space yang ini nih. Kasihan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini adalah update terbaru ya dari akuariumnya yang dulu pernah saya setup, tapi selanjutnya dikerjakan sama ownernya sendiri. Suaranya agak ngono teman-teman ya, saya pakai masker tadi. Bagaimana teman-teman? Gak perlu ribet teman-teman ya, ini lampunya spektra 2 biji, jadi tadi sumnya cuman rebegim sama skimmer. Skimmer bisa kalau teman pengin murah ya, yang apa namanya tembakan lokal banyak sama saja seperti ini. Yang penting dirawat teman-teman ya, ini ya perawatannya juga nggak ekstra, alhamdulillah jadi teman-teman. Jadi oh iya, webmakernya ada dua teman-teman ya, ini webmaker DC, saya nggak tahu mereknya apa, ada dua seperti itu. Nah, ini teman-teman, tapi tetap se ekstrim perawatan tetap pasti nanti ada koral yang kalah teman-teman ya. Koral kalah itu dalam artian mati, bisa jadi dia kalah dengan yang lain, kalah penyerapan nutrisi atau terkena setting ya, atau emang nggak cocok sama lokasinya, itu banyak faktor teman-teman ya. Tapi ini kalian lihat lebih banyak koral yang jadi teman-teman ya. Saya yang paling suka itu permen ini teman, itu indikator kalau akuarium sudah bagus itu permennya seperti ini teman, ngembang bagus ya. Ini permen Sulawesi ini teman-teman, saya dapat ini permen Sulawesi ini, saya masukkan dulu. Oke, mungkin sekian teman-teman ya, saya ownernya selak metu teman-teman. Jadi sak mini aja jok suwe-suwe, saya penting anak ilmune, muga-muga jadi referensi teman-teman ya, bisa jadi referensi teman-teman. Ini perpaduan antara ya alat-alat mahal dengan sam refugium, jadi kok ya wes, saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.